Who you ask? Oh. Kan kamu itu punya kamu. No, ya. Berarti ini punya aku ya. Iya. Nah, ini baru benar. Jadi kita dapat kaos kaki yang sekali pakai gitu. Kita dapat lip balm. Terus dapat earplug. Dapat ini. Oh, this is the most important. Emang kamu nggak brush your teeth sebelum kesini? I did, but I'm gonna need it after lunch and after eating lunch. Sebenernya aku prefer Qatar Airways sih dibandingkan, let's say American Airlines. Qatar Airways tuh apa? Ini? Iya. Di filmnya itu entertainmentnya udah ada Avengers yang Infinity War sama Deadpool. Udah ada Infinity War. Udah. Ntar aku pengen nonton lagi. Ah, oh, karena kamu terinspirasi Thanos ya? Iya. Ini kan ada petrolatum, berarti petrolatum itu adalah ingredients yang paling banyak karena dia tuh ditulisnya di paling depan. Ini menu makanannya yang makan. Mbak-mbaknya udah dateng. Hey bro, what you eat bro? Makan bubur belum dibuka. Mau makan omelet. What you eat? Butter like it? No. Emang gak ada itu lain lagi? Oh, ada strawberry jam. Oh, aku kan gak suka selai. Kamu sukanya apa? Will you watch Infinity Wars again? Ini udah yang keberapa? Kamu mau terinspirasi oleh Thanos kan kamu? In 2 hours we're gonna be arriving in our destination. Nah, cepet banget. Yep. Oh, seperti orang botak. Orang pinter nih namanya. Ya, kelihatan sih ada uratnya juga sebenarnya. Iya di sini. Kayak membelah lautan, betul Nabi Musa membelah laut. Ini uratku membelah dahimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru aja landing di Doha di Hamad Airport. Nah, karena kita layovernya cuma 1.5 jam, jadi kita nih mau langsung ke gate. Belum go to gate sih disuruhnya. Habis nggak ada yang bisa dilakukan. Shopping nggak mungkin. Makan baru makan. Paling Paul aja nih mau beli. Sekarang tuh jam berapa ya di sini? 2 kurang 15. Satu nih gue sayangkan dari airport ini adalah nggak ada Shake Shack. Kalau di Dubai ada di A9 apa A7 gitu. Sini adanya apa? Nggak tahu. Burger King. Burger King doang. Burger King ada di mana-mana. Paul mau dipijit. Sebapaknya juga botak itu kan lagi ngomong-ngomong. Kenapa? Sebapaknya botak dirinya kayak langsung untuk kalah. Si lama ya, 15.15 kita. Sejam 15 menit lagi sih. Slow, orang ini udah cek. Yang serius banget ya. Kamu lagi ngapain sih yang? Aku lagi doing some research. What research? Something. Ini lagi di ruang tunggu. Baru berapa menit ya kita di sini? Tadi kita 6:30 nyampe, baru sejam. Baru 60 menit kita di sini. Jangan lama-lama sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal transit yang lama, kita berdua rekor transit terlama. 18 kita jam. Berdua kapan? 18 jam. Itu kayaknya nggak sampai 18 jam sih. Yang waktu itu ujung-ujungnya kita ketemu sama anak-anak yang waktu itu dari Berlin juga kan? Itu lebih dari 10 ya. Ingat banget aku, itu lebih dari 10. Karena itu lamanya najis. Kita mencari yang paling murah gitu. Yaudah, ntar kita fact check. How? Nah, kan masih ada aku data-datanya. Alright. Nggak 18 juga sih, tapi nggak 10 juga setahu gue. Azul. Yang. Sepertinya udah saatnya kita mengantri ya. Iya nih, tapi aku lagi punya serious conversation sama Nadir. Aduh, masih panjang lebih. Itu bukannya business class ya? Dari kapan tahu ya? Yang rasanya bisa di business class gimana sih? Aku belum pernah. Aku belum pernah juga.
kamu kerja work so. Kayaknya juga tetap aja banting tulang, nggak tahu kayak gimana. Bertahun-tahun dulu, setahun dua tahun. Halo, noy nggak suara gue. Kita baru sampai, gue sama Paul di Berlin. Ini kenapa sih? Terus tadi kita nggak sempet nge-vlog lagi gitu loh setelah kita turun dari pesawat karena Tegel atau airportnya Berlin itu kecil banget, jadi kayak tiba-tiba udah keluar, tiba-tiba udah harus busnya udah datang, terus tiba-tiba udah nyampe. Nah, gue sama Paul lapar banget parah. Padahal tadi udah makan. Kebetulan kita dikasih ayam goreng sama teri-terian gitu. Tinggal masak nasi sih. Beras ada nggak ya? Kesadaran aja sih. Beras ada. Kesadaran aja. Aku udah buka lauk. Hah. Kamu lucu. Makasih ya, Yang. Makasih ya. Yah. Apa? Tahu nggak yang kita lupa apa? Apa sih? Di gelas. Bukan. Bersari sama Pokari Sweat. Kita banyak yang kelupaan gitu, charger gue tinggal di rumah teman gue. Paul kelupaan SIM card Jermannya dia, terus hilang gitu nggak tahu kemana. Jadi dia sekarang lagi fakir koneksi dan wifi di rumah itu lagi nggak bisa nyala gitu nggak tahu kenapa. Padahal tuh rencananya gue udah pingin nonton Korea sambil makan ayam goreng. Ini beneran nggak bisa ya? Oh man. Waktu itu aku pakai laptop soalnya, tiba aku lupa caranya. Well, hello there. Aku mau kayak ini, kayak reporter-reporter gitu, jadi kayak gimana? Gimmicknya itu? Well, hello there. Sakit nggak tadi bentuk itu? Selamat pagi, teman-teman. Woo. Kemarin kita sampai Berlin itu jam 8:30. Sampai rumah tuh udah capek banget. Bisa makan. Awalnya habis mandi, makan, sholat, tidur. Aku juga gitu sama. Sekali pagi bangun-bangun, 6:30. Sekarang 8:30 ya? Hah? Serius? Iya. Ngantuk banget sebenarnya. Kamu tuh selalu bangunin aku yang sebelum aku bangun. Habis itu setelah aku seger, ditinggal lagi kamu tidur lagi. Strategi kita tuh. Aduh, tuh lihat tuh. Koper masih gitu tuh. Emang tuh kalau traveling paling males aku paket tau. Koper gua, koper Gita, koper gua, koper Gita. Ah, wean koper. Kita makan apa yang sarapannya? Ayam goreng lagi. Strategi kita kalau habis pulang dari Indonesia itu kan kalau di sini makan di luar itu mahal ya. Terus kalau masak ada mager gitu. Nah, jadi kita bawa banyak makan-makan dari Indo, kita abisin tiap hari makan itu terus. Enggak bosan sih, karena enak-enak aja sih makanan Indo tuh. Yang dibawa itu adalah makanan yang cukup agak enggak tahan lama sama mama. Aku kan enggak dibawain rendang, enggak dibawain itu, yang dibawain itu adalah ayam goreng. Tapi katanya ayam gorengnya tahan katanya tinggal masukin kulkas doang. Enggak sih. Ya elah yang kok kenapa-napa kan tinggal digoreng ulang aja. Enggak sih, emang aku demen cepet ngabisin makanan dari Indo. Terinya enak banget soalnya. Enggak dibawain kentang ya? Maksudnya teri kentang gitu. Oh enggak, aku enggak suka emang. Aku suka. Aku sukanya teri pakai kacang. Iya, ini siapa? Ya, apa sih? Tutup kulkas yang benar. Ini buat siapa ya? Buat kamu. Lu tuh gak pernah nutup kulkas dengan benar ya. Terus ini, kalau misalnya nyuci, buang sisa cuci piring. Karena apa? Udah, itu? Mana? Emang ada tulisannya mana? Itu tuh gak bisa baca kamu. Oh, aku gak pakai kacamata. Oh iya benar. Ini doang nih yang bisa dibawa. Kita kenapa bisa lupa bawa Nutrisari dan lupa bawa Pocari Sweat? Kita kebanyakan kerja yang kepikiran. Oh iya, sama ini nih. Jadi tuh gue kemarin kepikiran buat bikin project baru sekalian ya. Gue tanya kalian di sini gimana. Jadi kan banyak banget dari kalian yang selalu kayak nanya gitu, gimana sih cara belajar bahasa Inggris gitu. Nah, gue pun sebenarnya bahasa Inggrisnya masih jelek. Nah, tapi yes. Ada satu hal yang biasa aja dong biasanya. Ada satu hal yang gue realize kalau belajar bahasa apapun itu butuh gesprech partner atau butuh teman untuk ngomong bahasa itu. Nah, mungkin kalian nggak punya kan, atau kalian kayak awkward gitu kalau ngomong sama teman kalian pakai bahasa Inggris di Indonesia. Nah, gue berpikir gimana kalau nanti gue adain session 1 jam sama kalian Google Hangout gitu, maksimal mungkin 3 orang ya, sama gue jadi berempat. Kita ngomongin apa aja pakai bahasa Inggris selama 1 jam. Ya, di sini tuh gue bukan menjadi gurunya, tapi gue cuman memfasilitasi kalian buat ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ada yang kita bikin salah, kita bisa saling koreksi gitu-gitu, terus bisa saling nanya juga gitu sih, selalu-selalu gitu. Untuk apa yang diomongin itu terserah, mau kita saling bertanya, mau kita ada satu orang throw satu tema gitu. Ya bisa macam-macam lah, apa aja, pokoknya kayak ngobrol sama teman. What do you guys think? Let me know what you think. Drop a comment down below. Nah, kalau gue biasanya kerjaan gue itu setiap hari
pagi-pagi itu balas-balasin email. Di email yang belum terbalas itu ada 162. Nonton China Open. Minions lagi main. Tadi si Ginting main terus menang. Halo. Sudah siang jam 12. Gua harus ngurus SIM card yang ketinggalan. Gua harus buat yang baru lagi. Katanya kita sih bisa dilakuin hari ini dan langsung jadi. Gue juga mau belanja, beli buah-buahan karena di rumah udah nggak ada apa-apa lagi. Kayak gue bakal beli beras. So awkward ngomong sendiri sama kamera. So gue udah tiba di tujuan pertama gue, ngurus Otu. Udah selesai urusan sama Otunya, sekarang belanja. Belanja di sini. Kita butuh lemon. We're gonna need buah. Maybe apple. Apple. Tadi pada akhirnya yang gue belanja tuh cuma tisu toilet, terus buah, lemon, sama beras. Kita habis ngapain ya? Kita habis bikin video. Videonya berbeza. Apa yang berbeza dari biasanya? Videonya unedited gitulah. Akan hadir. Cepatnya temanya apa yang masih rahasia? Rahasia dong. Emang ini bakal keluar duluan nggak atau belakang? Tahu lah, aku juga bingung. Timeline produksinya gimana sih kamu yang? Kamu harus di tengah-tengah banget yang. Mau mundurin lagi? Iya, gue lagi pakai nyobain Insta Perfectnya Wardah lagi nih. Kan gue udah pernah nyobain pas gue nikahan. Shade-nya yang fair deh kayaknya nomor 1. Terus ininya juga Insta Perfect Wardah juga 3. Chic, dia agak coklat gitu. Gue juga ada ini. Ini chubby sticknya, tapi gue belum nyoba. Paul mau nyoba gak? Ya. Blush on. Mau. Ih, di pipi itu bukan lipstick. Ah, kamu gak bilang? Gak apa-apa tapi ini. Gak apa-apa. Gak kelihatan di kamu ya. Aku udah gak butuh ya. Gak butuh blush on udah. Emang ini ada bedanya? Ini. Gitu. Oh iya. Mau dong ke sebelah sini. Ih, bagus. Aso harus diratain juga. Iyalah. Ratain dong ya. Kamu mau dong ratain? Gimana ratain? Ya gitu. Kamu kayak pakai skincare kayak gitu. Terus ya? Nah, gitu. Udah. Udah. Gimana? Ya. Yang itu lebah atau lalat sih ya? Lebah yang. Yang keluarin dong ya. Kamu keluarin sendiri ya? Hah? Ah! Yang aku gak bisa bukain gede-gede. Udah. Diarahin aja dia, gak cahaya kok. Tuh di atas kepala kamu, kamu gak takut? Enggak. Dikit lagi. Mana dia? Oh, udah di situ. Yes. Bawa ke bawah. Yeay. Gila yang parah kamu. Apa sih? Aku fobia. Kamu semua fobia. Ketinggian fobia, lebah fobia. Apalagi fobianya? Banyak amat. Pura-pura gak denger nih sekarang nih. Mau kreatur atau selapun teh? Teh untuk ini aja, teh untuk nervous. Kamu ya nervous. Aku mah gak nervous. Pau tuh gitu tuh. Kalau gua ngomong, dia langsung mengganti objek omongan. Pura-pura gak denger. Ya. Kamu lupa ya tadi ngapainnya? Iya, shock kamu. Masih deg-degan ya? Masih.